Hello guys, kita kembali lagi di Create Channel. So, sambungan tour Bandar Keringau. Next stop untuk hari kedua ni, kita di sebelah terminal New Look Express lah. Ada satu bandar sini. Jadi kita sudah west di 4 bandar. So, apa tunggu lagi? Let's go, kita menyelam. Sini dia memang apalah, sebenarnya nak nampak bah, kalau betul-betul lah, tapi dia sebelah masjid, masjid ni lah Keningau ni, Masjid Ar-Rahmu atau Rahman, aku lupa saudara. Tapi sebelahnya bus station, bus Tung Mai Lok Express. Jadi memang betul-betul sebelah station bus ni lah. Cuma tadi tanya t-shirt lelaki memang tiada, memang tiada buka baru. So ini je lah yang ada. Ya okey lah, tidak lah panas, sejuk juga lah, ada kipas. Ya, yeah, so panas. Panas ke? Aku okey. Saya bawa kipas. Ya, bawa kipas. Aku baru cakap dah panas. Wek. Dan sini ada shots Mickey Mouse dengan Donald. Foto cantik lah, tapi besar apa? Ada Donald Duck dia. Ya, Donald Duck pun ada. Cantik tapi besar sudah dia punya kita. Ini lah gombel. Sini t-shirt sudah kecek. Nah, ini dia punya towel lah. Towel-towel. Selai 12,000. Alamak. Adakah kejadian di Bes Bah Bandel terjadi lagi? Uy. Dragon Ball. What up? Kamehameha. Straight up. Tengah Kamehameha, geng. Pikor. Vegeta. Allah, spirit bomb. Tapi towel ni lah. Baik. Tapi dia jenis bergetan. Oh. Dia boleh lah kalau pakai trouble. Pakai ini lah tu. Towel. Yeah, boy. So, noise. Hasil. Bagi aku hasil lah. Bukan sebelah guys. Masih besar lah ya, letak di dinding. Berapa banyak aku letak di dinding? Awak. Ada copyright sini. Copyright Japan. Oh yes, dia tengah buat nih. Itulah. Apa tuh yang besar tuh? Spirit bomb. Ini Kamehameha. Piccolo. Naga tuh, Vegeta ada. Oh lawa, Dragon Ball. Dragon Ball Kai pula ini yang latest. Dragon Ball Kai yang latest, geng. Dragon Ball Kai pula ini. Aku udah berapa follow ya Dragon Ball. Tapi yes lah, Dragon Ball, geng. Aku hasil lah untuk hasil. Mantap. So guys, nama tempat ni adalah Vincent Bundle Collection. Boleh check it out. Memang nice, okey lah. Ada juga lah, at least ada lah kedai bundle juga lain dari area sini. Kenapa ni selam lah. Wow. Rocky ya? Bukan. Mereka made in USA lagi. Case of boxer apa ni? Hasil. Oh, boxer pun bukan alang-alang. Ada macam apa ya, brand ya? Macam Rocky punya ni. Okay, boxer mana ada sini? RM5.90 kan? RM5.90. Condition cun-cun. Tapi aku dah beli lah kalau boxer-boxer bandel. Kau beli aja. Dah. Aku dah beli kalau boxer. Shorts. Mai dapat windbreaker Nike, boleh ketat lagi di bawah. Nike, sini Nike jacket made in Vietnam. Kalau biasa orang panggil ni kain payung. Macam aku nampak something. Is this it? What are those? Allah, apa ini? Made in USA. Mai. Mana? Ni. Mana ni saya ni? Iya. Apa ni? Cuba Google lagu Laputa. Macam style Lakers punya. Sekali ya, tengok kau, bowling punya. Ya, kau ambil ini kau tampal lah dengan nampak patches. Okay, nak tahu. Ini okay, bowler lah. Punya kedek. Bowling lah. Bowling. Tapi kali Lakers je. Iya. Masih satu hasil ya.
Tak apa, kita usah lagi. Okay guys, jadi inilah dia satu hasil aku di sebelah terminal bas ni. Tumau lah ni. Tumau, mingau. Aku dapat satu hasil towel. Towel lagi, macam Astro Boy hari tu. Tapi ini yang ada getah ni. Tapi anime lain pula, Dragon Ball Z. Dragon Ball apa tu? Kai. Kai. Dragon Ball Kai yang paling latest. Ada copyright situ. Memang nice lah. Condition pun cun. Okay, condition pun cun. Terbaik, geng. Ada getah sini. So inilah hasil lagu satu. Syam tidak hasil. Terus semua tidak hasil. Jadi kita akan bergerak di next location. Masih di Keningau apa kata? Kita cari. Atau Papar. Papar. Kita akan bergerak ke lokasi seterusnya. Kita akan turun ke Papar pula. So, teruskan menonton video Bandul Shot Dua Bandul Keningau. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Peace out. Panas gila, geng. Okay guys, kita turun sudah dari Banjaran Kroke. Inilah dia kebiasaan kalau orang turun dari sini. Kabus tebal gila. Pekat sampai nak nampak lah jalan. Kena follow line kuning. Pada orang Keningau, hati-hati di jalan raya. Pandu perlahan, jiwa selamat. Baru pukul 2 lebih, 2:30. Baru pukul 2. Mungkin biasa kan.